Astra Motor Bengkulu menggelar kegiatan Rolling City bersama media pada Minggu sore. Kegiatan tersebut diikuti oleh 8 media partner Astra Motor, yaitu RBTV, Rakyat Bengkulu, RB Koran, BETV, Harian Bengkulu Express, BengkuluExpress.com, Pedoman Bengkulu, dan Tribun Bengkulu. Acara diawali dengan Rolling City bersama para biker dari Mindeler Astra Motor Kelurahan Kandang Kota Bengkulu yang melaju ke Kelurahan Lingkar Barat. Dilanjutkan ke Pantai Panjang, lanjut Benteng Marlboro, Bundaran Fatmawati, dan berakhir di Palmola Resto. Corporate Communication Dinda Miranda Putri mengatakan, dengan berbagai kegiatan bersama media partner ini, diharapkan silaturahmi semakin erat dan terus muncul berbagai kegiatan positif lainnya. Dan tujuannya kita mau kumpul-kumpul sama media partner biar lebih solid. Ya, ini agenda setiap bulannya sih pasti kita jalankan bersama. Tapi momennya beda-beda. Kali ini kita akan Rolling City menggunakan EV High dari Honda, yaitu ada Vario, BCX, dan juga EV. Selain itu, Dinda juga menyampaikan kegiatan Rolling City ini direncanakan akan dilaksanakan satu kali setiap bulannya dengan agenda yang berbeda-beda. Sementara itu, Peak Community Astra Motor Bengkulu, Paranoibski Oktarian Saputra mengatakan, rencananya Rolling City ini akan dilaksanakan dengan jalur ke Kabupaten Rejang Lebong. Sore ini kita Rolling City, kata kita Dinda pengen ngadain gathering bersama media pers, gathering pengen rolling ke Rolling City. Rencananya kemarin kita pernah plan ya, Bang, untuk di touring ke Curug. Untuk saat ini kan mungkin lumayan rame ya. Mungkin bulan depan mungkin diajak Dinda ke Curug. Selain itu, rencananya Astra Motor akan bergabung dengan community Vario 160, PCX 160, dan ADV 160. Namun dikarenakan hal tersebut tidak dimungkinkan, maka Rolling City ini hanya bersama media partner. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.